bagian lirik lain orang lain. Tolong cong. Di harap sosialita di tukang menderita. Eta. Sadis. Relate ya, memang apa lirik-lirik dari VOB ini nih sangat relate dengan apa yang terjadi di sini ya, di negara kita ini di Indonesia. Dan ya. Visioner sih. Yeah. Ini kan lagu lama. Lama ini. Emang berulang terjadi di sini gitu. Yeah, kayak cocok kayak lah ya. Dan lirik-lirik yang ofensif dari mereka ini memang cocok dibawakan di kondisi seperti kita sekarang ini ya. Angger. Manual ya. Ja. Selamat 2022. Apa baliut. Selamat malam Sad People Nurse, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami Sad People di acara Sad People Reaction. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menanggapi komen-komen dari teman-teman. Ada salah satu yang request, banyak sih ya. Ya, Tuman. Ya, lagu ini. Banyak yang request teman-teman Bali Ceprot. Tuman, Tuman atau Kang? Tuman. No di mana? No di super music. Oh, yang enggak tahu Tuman artinya Tuman tuh kebiasaan. Kebiasaan. Biasanya. Tapi lebih ke negatif. Yang negatif ya. Lawan bahasa goreng Inggris adat, goreng adat lah. Goreng adat. Bahasa Inggrisnya habit ya, habit. Kebiasaan tah. Nah, gitu. Ini kita akan nge-reaction yang lagi manggung di Hellprint tahun 2021, masih pandemi PPKM. Apa sih acara tadi? Spirit of the Pak. Spirit of Decade ya. Spirit of Decade. Yeah. Oke, okay, langsung saja kita langsung reaction Tuman from VOB. Play. Wah. Wow. Ya. Secara musik jadi teringat sama band Swedish melodic metal awal tadi. Kalau ini suasana dining out lah. BK awal sama berkarat masih lah. Oke, okay. Yang panjangan pan kayak nah. aksen Sunda ya ini jadinya. Ada sudah. Wush, mantap sih deh. Topel nalu sih. Suara Widi kurang, bassnya kurang keluar. Iya ya. Tumen deh. Padahal itu salah satu dari terik gitu dari VOB Widi itu. Wah. Rupayaan babarian. Wah. Nam diringnya itu beri. Tepayaan babarian. Baperan, babarian. Duman tak ada tu duman.
Mane Tuman. Keren, tutu mane. Saatnya review. Saatnya review dari segi musik. Bagaimana, Cong? Aransemennya seperti biasa, campur. Campur sari. Campur. Ya ada. Tadi teh awal naonnya orang teh ngomong teh. Kayak BK, Dining Out. Oh iya, ya. Awal-awal lagi musik-musik kayak BK, Dining Out, BK yang dulu ya, zaman-zaman dua sisi. Mungkin masih, berkarat masih ada ya. Berkarat mah udah. Udah agak-agak kesini-sini ke ya, dua sisi sih, ya, kalau dua sisi ya. Berkarat mah. Iya sih, masih HC-HC gitu. Terus pas awal malah orang ngerasa ini sesuatu yang beda untuk VOB. Ada kerasa kayak Swedish metal awalnya. Gitar. Iya ya, gitar ya. Kayak band-band Soilwork, terus In Flames, kayak zaman-zaman yang orang pakai kemarin tuh Dekker's Hour tuh kan. Itu band-band kesana, tapi setelah itu udah VOB banget sih dengan banyak menyampurkan unsur musik yang ada di dalamnya, itu VOB pisan. Dan tadi ada ketukan pang. Iya, ada ketukan pang ya. Tiba-tiba. Seolah-olah itu kayak band-band crusty pang di beat gitu, di beat pang ding 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 from SS Rise gitu. Tuh, wah ada kayak from SS Rise tuh di tengah-tengah di interlude. Rupanya balik lagi ke jeng 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 ding 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 dang ding asik. Apalagi tadi ada double pedal tuh. Double kick. Double pedal dari City asik banget tuh. Jadi sengaja dikosongin kan sama Marsha kan. Jeng 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 jeng. Ah itu asik banget. Itu old school banget tapi menurut orang sesuatu yang fresh dan dibawain, apa ya kan lama ya udah enggak pernah nih ada kayak dibawain gini. Dibawain di tahun-tahun sekarang. Iya kan ya. Jarang kan gitu. Balik ke zaman era 2000-an gitu kan. Saparua gitu ya. Saparua kan. Di Saparua waktu itu maneh Bo ngalamin pas zaman-zaman ini kan udah S3 dulu ya. S campur saya. Cendol dawet. Iya, kayak zaman dung dang. Iya sih. Kayak zaman kesana sebenarnya musik VOB cuma dia bawain dengan cara modern gitu. Yeah. Kayak mengingatkan kita zaman Saparua. Dari segi sound gimana tuh, cuy? Segi sound udah mixing mastering ya, cuma kurang treble. Nah, kurang bright aja sih. Yeah. Masih mendep jadi kedengeran yang mendepnya. Dan Widi kurang aduh, naik. Aduh sayang nih bassnya ya. Widi padahal salah satu daya tarik yang paling utama dari VOB. Widi dengan mainnya full dan ngisi banget. Dan kelihatan ya kalau misalkan udah mixing mastering itu tadi kan ada jejejejejejejej. Berhenti kan si gitar. Bersih. Bersih. Enak. Biasanya kan ada nge-feedback pak gitu. Gitunya ini mah nggak ada. Apa minusnya sih itu aja, kurang soundnya, kurang bright, kurang ces-ces-ces-nya kurang gitu. Si vokalnya juga kurang. Ya. Dari hi-hatnya si itu juga kedengeran. Terus kan? Iya sih. Tes kedengeran bisa kurang treble. Pas ngerobol juga kerasa sih. Duduk. Iya. Tertak. Sayang gitu, sayang. Padahal mainnya rapi banget. Rapi pisan tadi. Rapi. Terus ya jadi kerasa kayak kosong karena bassnya agak terlalu di bawah. Karena kan mengandalkan suara gitar, apalagi kan satu ya, VOB satu gitu. Otomatis bass harus kawin banget sama drum. Ketika drum lagi ngeropel tadi kan Siti, padahal rapih banget jadi kayak kosong. Ya itulah teknis, lebih ke teknis. Tapi untuk permainan dari VOB tidak dipungkiri lagi, tidak diragukan. Stack act performance keren. Dan kedengeran kan sound dari gitar Marsha tuh kalau pakai SG kayak gitu. Lebih cocok ke SG balik deh. Ya, masalah gitar. Tapi memang kan cocok-cocokan gitar untuk genre seperti ini memang bagusnya SG ya. Untuk Marsha sebetulnya ya. Hampir-hampir daripada Jackson. Hardcore old schoolan lah ya banyakannya kalau VOB ya. Kalau ngejar ya ke genre itu, iya sih. Suara gitar yang dihasilkan dari SG lebih cocok. Dan ini dari segi lirik nih. Ini kan salah satu lagu yang benar-benar Sunda pisan. Sunda pride. Lagi-lagi kita akan ngomong kayak yang tadi yang tebo. Tuman, artinya itu jadi lebih ke kebiasaan. Biasa. Tapi ke arah negatif. Ya, kebiasaan buruk. Siapa mah ngestuman gitu ya. Siapa tuman. Tutuman. Naon tak Bo. Jadi Bo. Naon lu ditangkep dari lirik tadi itu apa tuh? Bagian lirik lain orang lain. Karena orang asli Sunda jadi orang deh. Tolong Cong. Di lirik kan ya kebanyakannya mah yang kata-kata tuman-tuman-tumannya ya. Cuma ada bagian, di bagian ada kata
polontong, buraong, terus loba gaya, otak kosong. Logaya, loba gaya. Ya pokoknya mah lah kayak kata-katanya kayak gitu. Jadi untuk sindiran orang-orang gitu ya, gimana ya? Orang yang loba gaya, miheulakeun gaya. Tah eta pisan. Kumanya jadi dari liriknya teh yang saya cerna mah tidak sesuai dengan realita hidupnya gitu. Pengen tampil keren tapi realitanya dia tuh susah sebenarnya teh hidupnya teh gitu. Maksakeun. Sosialita maksakeun jelema teh. Diharap sosialita ditukang menderita. Eta pisan. Sadis. Terus ada juga yang kata-katanya teh ya kalau ditranslate ke Indonesia, loba ngomong, ya ngomongnya songong, padahal polontong, otaknya nggak ada, kosong gitu. Jadi seolah-olah mengerti segalanya, padahal tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Bunyinya. Pak Beliut. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya seperti yang lagi rame sekarang sih, Van. Itu tuh. Yang kemarin kena retas sama hacker. Oh. Biorka. Aduh. Kumaha itu teh? Bapak Menteri, aduh malu Bapak Menteri. Tolong hacker jangan serang kita. Nyamual eureun atuh beuki we atau nyerang. Harusnya negara yang menjamin menjamin keselamatan dari rahasia-rahasia kita warga sebagai warga negara yang sudah membayar pajak ya. Sudah patuh nih. Tuman. Relate ya, memang apa lirik-lirik dari VOB ini nih sangat relate dengan apa yang terjadi di sini ya, di negara kita ini di Indonesia. Dan ya. Visioner sih. Ya. Ini kan lagu lama. Lama ini. Emang berulang terjadi di sini gitu. Ya, kayak cocok gitu lah ya. Dan lirik-lirik yang ofensif dari mereka ini memang cocok dibawakan di kondisi seperti kita sekarang ini ya. Jadi teman-teman jaga baik-baik kalian semua. Kenaikan BBM tetap berlanjut. Aduh, ripuh. Ripuh, Pircesku. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang udah menyimak acara dari Sad People Reaction pada edisi kali ini. Terima kasih buat Bala Cepro, terima kasih buat Sad People Nurse, dan teman-teman yang baru pertama kali nonton acara kami, jangan lupa subscribe YouTube channel kami, Sad People. Bunyikan loncengnya biar kalian tahu di saat kita upload video terbaru. Dan jangan lupa teman-teman komen reaction apa atau konten apa yang bakal kita bahas untuk selanjutnya. Thanks for watching. Sad People Nurse. Goodbye. Good night. Salam sad people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.